كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن الإنسان لفي خسر. Sungguh manusia, seluruh manusia, insan jenis manusia. Kalau dibawa kata al-insan dalam Al-Quran, maksudnya satu. Tapi bukan satu orang, maksudnya jenis manusia. Seluruh manusia, lafi khusr, artinya celaka. Tidak selamat, tidak akan bahagia. Akan celaka dunia akhirat. Karena dari surat ini Allah menerangkan dan menjelaskan, memberikan gambaran banyak manusia yang tidak punya nilai terhadap waktu, tidak punya penghargaan terhadap waktu. Malah banyak kita hitungkan dari umur kita, banyak waktu yang sia-sia. Oleh karena itu hebat orang mukmin, hebat orang-orang yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala, yang diberikan sebuah amanat dan dia menjalankan amanat dalam masa yang berjalan, selalu dia mendapatkan manfaatnya. Tidak pernah ada waktu sia-sia. Apalagi kalau mengisi masa itu dan waktu itu untuk bermanfaat bagi orang lain. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah suapin makanan. Nanti suapin makanan orang Yahudi. Orang Yahudi itu buta. Dia tidak tahu yang lagi memberikan dan suapin makanan itu Rasulullah. Karena responnya, akhlaknya Rasul bukan hanya terhadap orang Muslim, malah justru akhlaknya Rasulullah SAW istimewa kepada semua. Bukan hanya manusia, malah binatang pun dapat kasih sayangnya Rasulullah kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Rasulullah SAW sebelum menyuapin makanan ke orang Yahudi, dia haluskan sedikit, biar lembut, biar tidak kasar, enak, nyaman kalau dia makan. Tapi tetap orang Yahudi, karena dia tidak tahu itu Rasulullah, dia suka caci maki Rasul. Dia suka cakap kotor terhadap Rasul. Tapi Rasulullah SAW mendengar, tapi diam. Tidak ditegur. Dibiarkan. Tapi tetap Rasulullah memberikan makanan itu. Sampai wafat, Rasulullah SAW meninggal dunia. Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalifah, dia sering melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu akhlaknya. Karena dia melihat orang itu memerlukan bantuan, karena dia tidak punya daya dan tidak punya upaya untuk mencari makan. Datang Abu Bakar Siddiq sendiri memberikan makanan, dan dia sendiri suapin makanan itu ke orang Yahudi. Coba lihat sahabat Rasulullah. Kenapa sahabat Rasulullah dapat ridha Allah? Karena mereka selalu ikuti Rasul. Apa yang dilakukan oleh Rasul, mereka hidupkan dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu mereka dapat keistimewaan. Sambil kata Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada orang itu, wallahi demi Allah, kalau bukan Rasulullah yang saya pernah melihat Rasulullah memberikan makanan kepadamu, saya tidak akan berikan makanan kepadamu. Karena dia kelewatan, dia suka ngomong kotor terhadap Rasul. Tapi orang Yahudi yang buta, ternyata dia bisa rasa berbeda Rasul sama Abu Bakar. Apa perbedaannya? Pas disuapin oleh Abu Bakar Siddiq ke orang Yahudi,
terlalu kasar Abu Bakar. Jadi kalau Rasul suka menghaluskan makanan agar lembut, kalau Abu Bakar langsung. Jadi orang Yahudi makan, dia langsung rasa, hah, ini bukan orang yang biasa kasih saya makanan. Kata Abu Bakar, kok bisa kamu tahu? Padahal kamu buta malah bisa lihat. Ya saya tidak bisa lihat, tapi yang dulu kasih saya makanan, dia haluskan makanannya dulu, baru dia kasih biar tidak kasar dalam mulut saya. Nangis Abu Bakar sedih. Begitu akhlaknya Rasulullah. Jadi kalau kita mau memberikan sesuatu terhadap seorang yang dia merasa keperluannya, ada hajat, dan kita penuhi hajatnya, dan kita senang hati dan ikhlas seperti Rasulullah, padahal orang itu Yahudi, bukan orang Islam. Apalagi kalau orang Islam. Bukan hanya orang Yahudi, malah di atas itu, orang itu suka ngomong kotor terhadap Rasul. Tapi Rasul bukan hanya memberikan makanan, malah Rasul melembutkan makanannya agar tidak sakit dalam mulutnya. Masya Allah. Saudaraku yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, semoga semua yang hadir senantiasa dirahmati Allah dunia akhirat. Semua manusia akan merugi, bangkrut, gagal, tidak selamat, tidak akan bahagia, kecuali orang yang memiliki 4 sifat. Saya harap anda semua bawa 4 sifat itu, bawa pulang dan wujudkan, laksanakan dalam kegiatan aktivitas kita sehari-hari, agar kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah dari kecelakaan dan dari bala musibah dunia akhirat. Yang pertama, illa alladzina amanu, beriman kepada Allah. Karena kita yakin orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun dosanya, bagaimanapun kesalahannya dan kekurangannya, karena keyakinannya dan imannya, kepercayaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masih termasuk hamba Allah yang diberikan oleh Allah kasih sayangnya. Iman. Dan semua orang beriman karena dasar imannya yang dia miliki dalam jiwanya, dalam hatinya, dia membuat dia sabar atas perjuangan di dunia. Kenapa kita berjuang? Kenapa kita bekerja? Kenapa kita mencari nafkah? Kenapa dari pagi sampai sore kita mencari dunia? Karena kita memiliki iman yang mengajarkan dan menyuruh kita mencari nafkah untuk diri dan keluarga, agar menjadi orang yang istimewa. Karena Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, al-mu'min al-qawi khairu wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Mu'min yang kuat lebih disayangi dan lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah. Apa bedanya? Mu'min yang kuat, kuat dalam melaksanakan kerjaannya, kuat memenuhi amanatnya, kuat ikhlasnya, kuat imannya, kuat sabarannya, senang hati. Di mana saja ditugaskan, dia Masya Allah selalu hebat, tidak pernah gagal, selalu maju. Dan harus umat Islam begitu. Harus umat Islam, umat yang kaya. Umat Islam, umat yang maju. Umat Islam, umat yang makmur. Dan Allah janji kemakmuran akan diberikan oleh Allah kalau kita rubah diri sendiri, mau menjadi contoh baik bagi semua manusia. Orang tua menjadi contoh baik untuk anaknya, istri menjadi contoh baik, suami menjadi contoh baik, orang bekerja menjadi contoh baik. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah nasib dan keadaan satu kaum kalau mereka tidak ada kemauan merubah diri sendiri.
Saya yakin cita-cita anda semua punya harapan, punya keinginan. Ada keinginan duniawi, ada keinginan akhirat. Tapi harus yakini, tidak akan terwujud keinginan dan cita-cita kita semua kalau belum ada perubahan dalam hati kita, dalam diri kita sendiri. Pertama, memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman yang mantap, iman yang sempurna, ini yang membawa kita dan memimpin kita dalam segala urusan kita. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.